kami ni, bila kami buat kerja, kami perlu menyedarkan mereka. Okay. Andai kata semua orang kami maafkan, semua orang akan pijak kepada kami. Maksud nanti. Wow. Ini memang kita. Sebab dia sudah report. Tindakanlah nanti. Awak ni faham ke tak ni? Faham ke tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Oke, guys, kali ini kita akan bereaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian dan ini sangat-sangat menarik sekali. Kita akan tahu di sini bagaimana kedai-kedai yang ada di Malaysia, bagaimana harga-harga kedai di sana, apakah ada pengontrolnya atau bahkan dijual seenaknya saja, ya, guys, ya. Nah, kita akan tengok itu, guys. Apa juga tindakan-tindakan yang akan dilakukan seperti itu kalau di Malaysia melakukan pelanggaran-pelanggaran ini gitu, guys, ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka sentiasa menerima aduan daripada orang ramai berkaitan pelbagai kes kepenggunaan setiap hari. Baru-baru ini, seorang wanita telah membuat aduan kepada pihak KPDN berkenaan harga minyak masak yang dijual lebih tinggi daripada harga kawalan yang ditetapkan. Seorang pegawai telah bertemu dengan wanita tersebut bagi mendapatkan maklumat berkaitan lokasi kedai itu sebelum bertindak membuat uji beli ke atas premis tersebut. Hasil dari pemeriksaan yang dibuat, pihak KPDN mendapati aduan orang awam adalah benar apabila kedai tersebut menjual minyak masak dengan harga lebih mahal dan tindakan kompaun telah dikenakan terhadap pemilik kedai terbabit. Okey. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Aunty, kalau ikutkan nanti ada buat aduan pasal minyak masak, ya? Ya, betul. Aunty ada buat aduan minyak masak sebab aunty punya jiran dia ada mengadu dengan aunty lah. Sebab minyak masak dia beli mahal. Oh, okey. Betul. Ada macam dalam butiran aduan ni. Cumanya, aunty, dua hari tau kita pusing dekat tempat yang aunty cakap tu. Kau ni kenapa, Syamil? Terpusing. Kita tak dapat jumpa kedai dia. Kalau boleh, Encik boleh datang rumah aunty tak? Alamak, datang rumah, eh. Sebab kalau cakap dalam telefon ni memang susah sikit lah. Wait. Oh, iya ke? Iya. Kalau macam tu tak apalah, nanti aunty bagi location lah dekat nombor ni. Saya datang kat rumah. Nak dapatkan apa, lokasi kedai tu lah. Okey, boleh. Okey, okay, terima kasih aunty. Sama. Selamat pagi aunty. Aunty. Saya? Aunty. Ya, aunty kejap. Okey. Siapa ni? Aunty, yang telefon tadi Ha. Okey, aunty. Ada apa, aunty? Itulah pasal saya nak tahu tempat yang diadukan tu. Tempat yang diadu tu dalam. Dalam. Dengar tadi ada dua tempat Satu tu dekat kedai. Tak tahu lah, takut dia sorok minyak ke apa, tak tahu lah kan. Sebab adalah jiran tu mengadu dengan aunty. Dia kata masuk kedai tengok minyak ada dalam 2-3 paket, lepas tu keluar tengok minyak dah tak ada. Dia sorok je. Takut dia sorok ke apa, tak tahu. Di sini permasalahannya hampir sama terus, ya, guys, ya. Masalah kedai yang jual minyak itu enggak ini, guys, ya. Mungkin di luar Nurul gitu, maksudnya di luar daripada apa yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Apa tak tahu lah kan, sebab kita pun tak nampak. Sebab tu orang jiran sebelah tu kata, takkan sekejapan minyak tu dah habis sebab memang tak ada orang. Tu saya aunty pun ada cakap kemungkinan dia sorok kot minyak. Tapi yang kata kedai yang jual minyak paket RM2.8 ni kat mana? RM3. RM3 kat mana? Dalam tu juga. Dalam yang kedai yang takut sorok minyak tu, dia kedai luar. Ini ada dua tempat. Ada dua tempat. Satu kayak dalam nyimpen dia, guys. Saya nyimpen minyak sorok tu nyimpan dia, guys. Atau kayak apa sih namanya? Ya, itulah, guys. Paham sih. Lagi dekat luar. Luar kedai. Okey, nanti jangan risau. Saya datang sebab saya nak tahu tempat yang mana aje. Yang mana yang aunty buat laporan ni kan?
buat aduan ni kan. Tapi saya nak ucap tahniah lah pasal guna kita punya medium aduan ni. Yang sebenarnya auntie ni bukannya pandai sangat. Habis siapa yang buatkan ni? Anak auntie lah. Okey, bagus. Terbaiklah. Kira pandai guna saluran aduan, nanti tu yang kita nak. Auntie yang, kan? Anak auntie yang tolongkan. Kalau nak auntie memang tak pandai. Belum pandai. Okay. Nak juga belajar lah. Kena belajar lah. Kalau apa-apa kan, orang senang. Senang. Nanti kita orang boleh buat siasatan. Ni nanti kita akan buat upsama lah. Kita akan standby sebab kita punya bawah nak tengok betul tidak dia sorok minyak. Tapi yang satu tu tolonglah apa, tengok dekat pasar tu minyak sampaikan RM2.08, RM2.07. Lepas tu kalau suami boleh kurang 10 sen. Kalau isteri nanti kan tak boleh. Kalau misalnya 28 yang bini dia 28, nanti laki dia pula boleh 27. Amboi, biasa dia tu. Biasa mulut tu. Habis lepas tu ada sekali tu nanti beli cili kering. Biasa nanti beli setengah kilo dapat satu bekas penuh, lepas tu satu bekas kecil. Habis lepas tu ada sekali beli setengah kilo, satu bekas yang bulat tu tak penuh. Jap. Ini alang-alang saya datang ni nanti buat tambahan aduan ke? Alamak tuan, apa asal dia bagi notif? Okey, tak apa. Saya terima. Maksudnya ni, kedai dia ni beli setengah kilo tapi tak cukup setengah kilo. Beli cili kering. Buat apa cili kering tu? Masak. Oh, masak. Okey. Sampai dah dia. Ramai. Semuanya nak makan sambal goreng. Okey, faham. Macam tu tak apa. Saya ucapkan terima kasih. Kedai pun saya dah dapat. Aduan pun saya dah dapat. Saya dapat bonus lagi tambahan aduan cili kering. Tak cukup berat kan? Tak cukup. Okey, tak apa, nanti kita pergi kedai tu, nanti kita akan ambil dengan auntie lah. Okey. Terima kasih tau buat aduan. Okey. Kita akan silakan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okey. Bang, ada jual cili kering ah? Cili kering. Okey. Assalamualaikum. Dilakukan siasatan dulu ya guys ya. Okey, mantap. Saya Azham daripada KPDM Melaka. Minyak masak paket sini je. Ada stok lagi lah. Bawa sampai stok. Saya datang seserang yang langgan you. Kita datang ke sini atas sebab kita nak buat pengesahan satu. Dan lagi satu, habis kita dapat aduan orang awam. Wow. Kalau kelapa biji, 2.5. Dekat depan kan jual kan? Sama juga. Tak ada tanda harga tu. Saya ingatkan saya akan lebih fokus sebab kesilapan dia. Maksud nanti bila orang pijak kepada kami, tak ada orang nak ikut undang-undang, kami cek hari-hari, tak ada masalah. Tapi kami ni kena jaga orang luar. Keadaan sekarang bukan sekarang dia nak beli duit tak cukup satu hal. Malu tau bila nak bayar. Sebelum ni banyak dah kami maafkan, terutama pada hari raya kita orang maafkan juga. Tapi selalu dah sangat maafkan, inilah yang terjadi. Selalu berbuat lupa, selalu terlupa, selalu tercuai. Saya tak cakap awak lupa buat-buat tak, terlupa. Betul. Kelapa ni saya tanya awak ni berapa lama dah? Memang dah lama. Kat belakang tu berapa lama dah? Memang dah lama sebab sampai berabu. Dia tak mungkin baru sampai sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, betul? So dia dah sampai lama, betul? So di mana kesedaran awak untuk barang tu sebagai pemilik kedai? Cuba jawab soalan saya dengan mudah. Mudah sangat jawapan. Memang bila? Saya tuai lah. Sebab saya pakai batu, saya kebanyakan saya letak barang harga. Semua satu dua barang ni saya terlepas pandang. Betul. Awak kena ingat, sistem ni manusia yang buat. Namun sebaik-baik cipta adalah manusia tu sendiri.
Mula saya nak bagi sirap kita nanti. So tindakan perlu diambil sebagai awak tu ingat, dulu aku dah kena. Saya pernah kena dulu. Dulu kena pasal apa? Dah lama. Dah lama tu yang lupa tu. Oh, dah pernah kena. Kakak tak pernah kena. Lagi tak apa dah. Video inch later. Nanti biskut ni saja. Ya ya. Biskut itu mana kan? Ha. Ikan tahu biskut ni mana? Freezer kan dia punya paket. Punya paket tu. Warna kuning kan dia. Lah muda kan nanti nak takau entah kan. Bela muda kan nanti bangi dah. Ya ne. Bela ni, ya ne, ya ne bela. Bela 2.50. 2.50 kan dia. 2.50 nanti. Bela dah. 2.50. Okay okay okay. Ini biskut bela. Adik resi dek kan dia? Resi kan? Ah. Sorry, ane kena resi kan. Amma, wait lah resi kepang. Eh, lana, ada orang pergi na. Nama mana ke? Tidak ane ane. Ane wajib. Tinggal pun kita, kita baru deh. Nah, resi ni nak pergi. Oh. Perkayaan permainan perdagangan. Oh, lelah resi lah. Wait, puna ada orang nama mana ke? Eh, rendah lagi. Ah, ingat tak? Okay. Okay. Okay, thank you. Okay, alright. Aunty, selamat pagi. PDN Aunty ya. Okay. Tiada jual apa? Barang runcit? Ya. Yeah. Minyak masak ada Aunty? Minyak masak paket? Minyak masak paket. Ada? Satu. Mana? Satu carton? Ya. Memang letak kat sini je Aunty? Tapi cakap tak ada. Yelah. Jadi Aunty jual ni berapa harga? Biasa Aunty bagi ini satu paket? Dua setengah lah. Jadi satu pelanggan Aunty bagi satu saja. Saya okay. Saya dah sebut yang berpikir tahun. Okey. Mereka tolong saya banyak kan. Okey, itu saya juga muda. Saya itu orang tua selalu datang. Empat paket pun saya. Empat paket pun Aunty bagi dia? Oh. Kalau orang baru, okay. Tak pernah masuk, saya jual. Oh, maknanya Aunty selek jugalah. Selek selek orang jugalah. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Paling tinggi bagi berapa banyak? Bagi pada customer yang biasa, Aunty punya customer tetap. Pantasan kemarin juga ada kejadian kalau orang Melayu bilangnya habis, tapi kalau orang yang ya sebangsa mungkin ya terus dikasihnya 4 gitu atau lebih gitu guys. 6 paket pun bagi juga. Walah wey. Wah, memang tak ada jual. Kalau orang baru, saya pernah orang baru Aunty jual berapa? Okey. 28. Apa punya cerita ni? Sekarang ni kita terima aduan tu. Sebab tu kita datang. Tapi sekarang nanti saya mau bagi tahu Aunty, ini sudah ada salah. Saya terpaksa ingatkan atas kesalahan Aunty jual itu, harga barang minyak masak ni mahal. Sebab RM2.80. Saya rasa baru lagi. Tadi kita punya satu orang India beli. Itu orang baru. Dia minta resi, saya kata suami. Resip pun kalau orang minta Aunty, Aunty kena ingat. Resip kena bagi. Dulu ni memang kita, sebab dia sudah report. Tindakanlah Aunty. Awak ni faham ke tak ni? Faham ke tak? Boleh ni. Jawatan ni. Memang tak boleh Aunty. Ini memang kita kena angkat. Ini minyak. Banyak isu. Jual pada restoran. Jual lebih. Harga mahal. Kalau dia kata tak mahal, kenapa dia buat komplain Aunty? Okey. Aduan kita terima. Dan dengan pantasnya, kita telah menghantar satu pasukan pemeriksaan ke tempat yang diaduk oleh orang awam. Macam biasa. Bila anggota penguasa datang, pastinya semua akan mengikut undang-undang yang kita tentukan. Tapi kali ini, kita telah membuat satu uji beli dengan berpakaian biasa. Dan hasilnya, betullah seperti benda yang diadu. Teruskan menyalurkan aduan kepada KPDN Melaka. Bukan janji, tapi pasti kami akan sampai di tempat tersebut. Teruskan menyalurkan aduan kepada KPDN Melaka kerana andalah utama kami. Terima kasih. Halo, selamat petang Aunty. Selamat petang. Nah, saya yang hari itu. Aduan hari itu. Okey. Mana cek yang Aunty buat aduan tu? Okey. Macam ni. Untuk aduan Aunty tu memang kita dah cek dua-dua kedai tu. Betul lah. Dua-dua kedai tu memang ada buat kesalahan lah. Mana yang Aunty cakap dia jual sampai RM2.8 tu memang betul lah dia. Kau nak menguji kesabaran aku, Aman? Kau suka menguji, Aman? Jika sampai RM2.8 jual? Haa. Aduh, ya itu dah mencekik dalam orang tu. Ayah. Aduh. Kita pun tak nak benda-benda macam tu berlaku dekat dalam Melaka ni. Haa, tu lah. Sebab Aunty pun hanya kata orang senang kan. Tapi macam tu je jiran tu. Ya, maksudnya. Haa, Aunty kata nak mahal, tak mahal.
mahal. Itulah, nanti susah, saya lagi susah hati. Itulah, saya pun telefon untuk update status aduan lah nanti. Tapi lagi satu tu macam timbang tu macam mana? Okey tak? Ah, timbang. Okey, timbang tu kita dah check. Kita pun test timbang dia untuk pelbagai barangan. Ah, memang ngam lah, tak ada apa isu lah timbang dia okey tu nanti. Oh, tak ada apa-apalah. Ha. Maknanya anti ni agak dah salah ke, dah kurang ke, terlebih ke, tak tahu ke. Wait a minute. Anti ni agak dah mengaku salah dah. Women. Sebab itu resepi itu silap kot. Tapi jarang-jarang loh perempuan minta maaf. Bagus lah, tak nak rasa ke sama goyang yang anak hati buat. Ini parah ni. Alamak. Okey, tak apa nanti, tak apa. Terima kasih atas jemputan. Oh, kedai itu pun kita pun dah ambil tindakan juga. Kita dah bagi peringatan jugalah. Jadi nanti terima kasih tau atas aduan tu. Okey, sama. Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama tak. Alright guys, selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, KPDN Melaka terjaruh maunti selepas terima aduan. Terbaik guys ya. Jadi bedanya di situ ya guys ya. Kalau kita ada undang-undang, kalau ada pejabatnya yang istilahnya gercep gitu guys, gerak cepat gitu, maka pasti akan terselaraskan di situ dan masyarakat pun senang, tidak istilahnya mengadu, aduh inilah mahal dan lain sebagainya gitu ya guys ya. Karena kalau dilihat ya guys ya, harga segitu tuh kayak biasa, tapi kalau ada pilih-pilih, nah pilih-pilih orang itu yang tak betul. Masa istilahnya kalau orang yang baru ke situ dikasihnya cuma satu, padahal kan kita orang yang udah tempatan, bisa jadi mungkin seperti itu. Sedangkan kalau orang yang bukan baru kenal gitu, bisa 4, bisa 5, bahkan kayak apa ya, kita tuh kayak susah untuk mencari minyak itu sendiri ya guys ya, ketika kita tuh orang baru di situ. Oh kok gitu ya guys ya. Ya semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.